Oke, kembali lagi di Amin Channel. Di kesempatan kali ini kita mau mereview unit FE74 ya, seriesnya, yaitu tepatnya di FE-SHDX Fuso Canter terbaru dengan panjang dimensi 5960 ya. Yang FE-SHDX ini nanti kita akan coba sedikit bandingkan dengan yang seri sebelumnya, SHDX 6.6 ya. Untuk profil bannya di 750 per 16 14 ply rating dengan 6 stud ya, atau 6 oil pin. Untuk mesinnya sendiri, tipe mesinnya 4V212AT1 common rail, diameter langkah pistonnya di 104x115 dengan tipe transmisi yang terbaru M035S5 ya, 5 gigi maju dengan 1 gigi mundur. Oke, untuk final gearnya sendiri di 6.6 ya, 6.6, jadi sangat baik di tanjakan karena daya tanjaknya cukup baik ya. Untuk unit ini di 46 ton yang sebelumnya hanya di 44 ton ya, yang SHDX 6.6. Nah, salah satu perbedaannya yaitu di daya tanjak. Lalu untuk ukuran kapasitas mesin ya, kapasitas mesin dan juga torsi kurang lebih hampir sama ya, di 420 Nm pada RPM 1500. Unit ini perbedaan yang cukup signifikan yaitu dari tipe mesin terbaru ada penambahan EGR, VGT dan juga DOC ya di muffler. Dan juga untuk sistem pembakaran atau sistem kerja mesinnya sudah berubah yang dari konvensional menjadi common rail, dikontrol oleh ECU. Untuk ECU-nya sendiri posisinya ada di sebelah kiri, di luar ya. Nah, untuk suspensi belakang, laminated lap, semi-elliptic ya, laminated lap spring. Depan dan belakang sama ya, laminated lap spring. Jadi rigidnya ini lebih, kalau yang SHDX memang diperuntukkan karena untuk banyakkan ditambang. Nah, ini ada stopper untuk mencegah adanya benturan antara axle dan juga frame. Ya. Tampilan eksterior dari FE-SHDX Euro 4 ya. Untuk tulisan FE-SHDX masih menggunakan stiker. Nah, sekarang kalau untuk ini ada tambahan emblem Canter, jadi tidak ada lagi yang sebelumnya kan di pintu ya samping, tidak ada lagi stiker untuk tenaga mesinnya. Jadi kalau untuk yang terbaru ini, kalau yang lama kan masih ada tulisan tenaga mesinnya. Ini untuk instrumen, headlamp, dan juga fog lamp semua masih menggunakan mika buram, halogen bohlam. Nah, untuk bumpernya plastik, bumper samping kiri kanan plastik, maksud saya bumper tengahnya besi ya. Nah, ini untuk front grille, ada aksen chrome, dan tulisan emblem Fuso dengan aksen chrome, logo 3 berlian dengan aksen chrome. Front grillnya aerodinamis, jadi membantu proses pendinginan mesin juga ya untuk radiator, sama seperti yang di FE SHDX 6.6 ya, FE74 tentunya. Ini untuk spionnya masih menggunakan bahan hard plastik warna hitam. Untuk wiper dan washer menyatu ya. Ini salah satu keunggulan dari Fuso Canter yang terbaru. Memang tidak ada yang berubah, tetapi untuk daya usapnya lebih baik tentunya. Untuk washer dan wiper yang menyatu seperti ini. Oke. Jadi ini salah satu teknologi yang di keluarkan oleh KTW ya guys. Oke, seperti ini. Untuk washernya ada di batang wiper ya. Untuk tampilan eksterior tidak banyak yang berubah antara unit FE-SHDX terbaru Euro 4 dengan yang Euro 2 ya guys. Oke, ini ada antena untuk entertain ya, di sebelah kanan. Oke, nanti kita akan coba lanjut melihat untuk sisi interiornya ya. Belum ada protector guard di bagian bawah untuk melindungi radiator dan juga mesin. Nah, ini untuk radiatornya sendiri seperti ini. Untuk tipe mesin 4V21 ini memiliki CC 3900 ya, 3900 CC ya kurang lebihnya, dan torsinya di 420 Nm. Untuk yang SHDX ini memang untuk springnya warna merah, berbeda dengan yang
tipe-tipe di segmentasi yang lain ya, FE 74 di segmentasi yang lain, karena memang ini untuk peruntukannya tambang ya, tambang untuk dam dan juga bakayu juga bisa sih. Ini ada tambahan double full filter ya, jadi water separator plus double full filter, karena hanya bisa menggunakan bahan bakar CN51. Apabila menggunakan bahan bakar yang lainnya solar biasa, nantinya interval penggantian dari full filter dan filter solar lebih cepat ya guys. Jadi tolong diperhatikan di saat mengoperasionalkan unit terbaru dari Fusocenter FE-SHDX, karena memang tidak bisa sembarangan. Untuk mesin 4V21 ini harus menggunakan bahan bakar CN51 yang kadar oktan sulfurnya di bawah 50 ppm. Oke, seperti ini untuk tampilan dari water separator dan juga full filter ya guys ya. Yang ada kebutuhan karoseri atau mau tanya-tanya unit Fusocenternya yang terbaru, bisa hubungi PT Putra Fajar Jaya Mandiri dengan Pak Amin ya guys. Untuk kapasitas tankinya sendiri 100 liter ya guys. Dan juga untuk perbedaan antara SHDX 6.6 yang Euro 2 dan yang Euro 4, yaitu dari GVWR yang dari 8250 menjadi 8,5 ton ya guys. Salah satunya itu. Nah, untuk karoserinya sendiri panjangnya 5 meter, panjang seluruh 5960. Muffler sendiri, untuk muffler sudah berbahan katalis, jadi fungsinya merubah gas buang yang lebih ramah lingkungan sesuai dengan standar regulasi yang diterapkan di Indonesia Euro 4 ya guys. Oke, kita lanjut lagi untuk akinya 12 volt, 2 aki, 24 ampere, door trim, dan juga layout dari interior hampir sama ya. Ini tempat wiper, air wiper maksud saya, ya, untuk mengisi air wiper. Untuk desain daripada interior New Camry ini hampir sama dengan yang di Euro 2 ya. Euro 4 tidak banyak yang berubah. Ya, untuk driver seatnya bahannya vinyl, ya. Ada apart seat belt 3 titik dengan ILR teknologinya ya. Ya, untuk model handle-nya fix, laci penyimpanan tertutup, ada laci penyimpanan terbuka, ada tempat sikring di bawah, hazard, dan juga tuas daripada transmisi ya. The lighter, entertain masih single din ya. Ya, untuk unit ini belum ada kamera mundur ya guys, jadi di spion tengahnya tidak ada kamera mundur. Ada untuk steernya tilt dan teleskopik, power steering tentunya, radius putarnya 7,1. Oke, untuk ulasan singkatnya saya rasa sekian dulu ya guys. Nanti kita buatkan video lagi di video selanjutnya untuk kita bahas series daripada Camry yang terbaru. Untuk lampu bacanya sudah LED ya, berbeda dengan yang di passenger malah masih menggunakan halogen bohlam biasa. Untuk yang kendaraan Niaga ini malah sudah LED. Oke, saya kira untuk ulasan singkatnya, yang belum subscribe, like, dan komen, sebelum kita akhiri, di subscribe, like, dan di komen. Didukung juga media sosial kami, TikTok dan juga di Instagram ya guys. Ternuhun atas atensinya. Assalamualaikum, salam sejahtera.